ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah amma ba'd Pakol Allah Taala pil Quranil Karim, Auzubillahi mina syaitanir wa qalilun min ibadiyas syakur. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, beberapa tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 2 September kalau tidak salah 22 September 2019 saya pernah duduk persis di tempat ini pada saat itu Pak Kades kemudian kakaknya kemudian adiknya juga Pak Haji masih berkumpul 2019 pada waktu itu dan pertama kali kita mengadakan sebuah pengajian yang cukup besar yang pada waktu itu pertama kali disupport oleh sound system Sound. itu yang pertama. Berawal dari 2019 tanggal 22 September, itu. Alhamdulillah kita bertemu lagi 2022 dan ini sudah kurang lebih berapa tahun. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi di sini, ibu-ibu dan bapak-bapak, terutama Pak Kades yang alhamdulillah masih kene seseg ketinggalin nama. Nya sesegen ya Pak Kades tinggal. Nya katingal ku ibu-ibu. Iya ma, mau tahun deh. Mudah-mudahan, ya. Dan saya sudah membaca ibu-ibu bapak-bapak yang hadir di sini mungkin ada yang pada saat itu hadir dan saat ini pun hadir, dan pada saat itu belum sempat hadir. Saat ini hadir, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di belakang, yang mungkin sedang duduk ataupun berdiri, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh kita. Dan tanah ini, tempat ini mudah-mudahan jadi jariah bagi keluarga yang sudah mendahului kita dan mewakaf kan tanah ini untuk dipakai pengajian dan aktivitas-aktivitas positif Terima kasih Pak Kades juga dengerin anak majelis ulama kemudian dari Babinsa juga sudah hadir dari Kapolsek juga sudah hadir Alhamdulillah jadi pengajian lamun diriungku pejabat biasana rada regreg shock Ayano berek. biasana tapi duka di dewa aman di dewa lah Insyaallah Begini Bu ya, kalau kita berbicara syukur ini Pak Kita harus mengenal dulu tiga karakter hati Yang pertama ada kolbul mayit Yang kedua ada kolbul marid Yang ketiga ada kolbul salim Orang tidak akan tahu rasa syukur kalau tidak mengenal istilah hati itu Nukahiji ayah disebut kolbul mayit Jadi hati yang mati jalmi bu lamun lamun awak napa maut kalau awak atau badannya mati itu tidak seperti yang hatinya mati hatinya mati itu jasadnya dia hidup tapi dia merusak lebih daripada binatang tinggal kusim kuning pantos diterangkan lamun jama ngis jahat ngake akal lewih jahat tibatan di satu disebut tekol bul mayit tara ayak bu tinggal anak doma suntak sentak kainung doma. Tara kacari taken, ya ya. Ayah hayam, melototan kak Tapi kalau orang itu sudah dia marah, itu bisa melotot ibunya, dia bisa melototi ayahnya, dia bisa nyentak. Can kacari taken, punten ya macan kacari taken ayah entog KDRT. Ayah kantos ningali soang KDRT. Can ayah. Tapi begitu manusia, kalau dia sudah atau sudah apa sudah kolbu mayit itu bisa KDRT. Pada sebelumnya dicintai istrinya, kemudian dia disayangi. Nah, hari rumah tangga, didorongkan, dicabok, lain rangkun si Riki biliar lain. Iya menerangkan ayah jalan manuk itu gitu kan, kebenaran. Dong ingat Kenapa? Karena orang kalau, kalau sudah begitu bu, kalau sudah kolbul mayit itu bakal seperti itu. Sagalak galak nesato mau ngabunuh babat mau. antos ningali. Ya. Bun ningali muning nemak babaturan anak. Can aja muning nemak babaturan anak. Kalau kambing dan binatang itu dia bertengkar, itu diadukan ku jelema sakit tuh. Kambing itu dia diadu, ku saha ku jelema, da lamun teh diadukeun ku jelema mah caricing dong make. Da hoream sarua nyeurieun atuh. Hayam teh Bu, diadukeun sirahna teh ku saha ku boga hayam ayamnya sendiri tidak berpikir apa panggih biasa we begitu ditewah kuno bogana kemudian diadukan baru dia kenapa karena manusia kalau sudah kolbul mayit itu lebih dari binatang binatang saja diadukan kumanena ini yang terjadi saya tinggal bu jami apa kak babaturan anak jebret tinggal naon sahabat nak iya. Sudah seperti jenajah dia Sudah tidak berpikir apa yang akan dilakukan oleh dirinya Yang penting puas bagi dirinya itu yang pertama kolbul mayit yang kedua ada kolbul marid yaitu apa hati anu gering di jerona loba penyakit Aya penyakit hasud, ayah penyakit ngewa, ayah penyakit dendam, itu semua penyakit di dalam tubuhnya tidak enak. Ningali batur maju, tengenah hate, ningali batur gelis, maneh ngadon rumek. Nahun sabab nah heda tengenah tu, kan ibu si simguring sok sering nangkernya, ayah tatangga memiliki pas angin ner, urang masuk angin kan teh teh te, batur geranya meli pajero urang nu pada dat jero artinya apa ini ini konsepnya makanya kalau orang lain be, atau beli mobil terios urang ulah teraos wayah nawe doakan ku urang non nah, kenapa karena supaya nanti nyambung hati kita kalau sudah sakit bu marid itu susah juga obatnya malah sekarang sudah banyak obat yang dicabut dari peredaran karena apa karena ada kasus anak-anak yang ginjal atau gagal ginjal secara misterius ini luar biasa ini, ya. Tinggal di obat awak wae dicabut komo obat hate. Meta ibu ngariung kieu nya, cing bahar si hati, Ken bae. Lamun tuang nikmat keneh jeng bala-bala, tuang jeung gehu sok nikmati we, tong mikir jeng soto jeng soto heula. Nu penting eta heula. Kenapa? Agar hati kita betul-betul apa? Betul-betul dia itu nomor tiga yaitu apa? Kolbun salim, yaitu hati yang tenang, hati yang damai dan hati yang penuh syukur kepada Allah. jannten di dia iya tehbu diriungken tepat di deT te. lain nanauntah ererek mudat nueta kira-kira -kira hati kita di posisi yang mana karena air nama panyakit nuberateta panyakit palahdah awakma Punten namun aya Jami gaduh gula gampang Munjami gaduh kolesterol gampang, munjami gaduh darah tinggi gampang. Tapi kalau orang sudah kehilangan rasa syukur kepada Allah, itu tidak akan ada obatnya. Malah Allah sudah menyebutkan dalam Quran surat Saba, wa kolilun ibadiah syakur. Sangat sedikit sekali orang-orang yang dia mensyukuri apa yang sudah Aku berikan kepada dirinya. Jadi Allah nyebat lagi, anu syukuran Lalu Lolobana menunggeluh, lamun ayana naon teh. So aku ibuku bapak, semua itu pahami itu semuanya ya. Kenapa? Karena rasa ini yang harus dibangun oleh kita. Kanton bu, lamun lamun gula naiknya, mun gula naik, turunkan ku uyah. <gif> itu cara mikirnya. Nah, lo bang ada haran uyah, weh, kayak gula naik Jadi lihat lamun lamun terus ada haran gula, amis. Kan gitu, begitu kan? Kayak yo, begitu nggak ada haran asinnya uyah, tapi berarti kan kayak darah naiknya. Nu tadi mag bulan luna naik ini jadi darah naik naikku turun kendi ke urah udah gampang gitu mah na sabab namagamlah tapi kalau orang sudah apa kalau orang sudah sudah dia benci pada orangcincrekkumaha tinggal di supermarket ngajajardina etalaasi lain ubar Ha lain kalau lo budak obar awak di mimti patuangankin ke banget kumlit didinya ke parating banget hungkul Masyar iu, masyar iu. krim siang krim pagi krim malam unga poe, unga waktu dikiriman Allah as akuaya perubahan krim siang krim pagi krim malam hari banget rumndak salah ma krimmu no penting mana tinggal marahatan poko nama ada kuncinya di sana Ku kamari kan ieu anu unggah dinten gera cobi. Unggah poe gera unggah rek sare <saat> teh make tomat. Make bonteng, make bangkuang, nasi garek ngarujak sing rek sare teh. Unggah poe gera dikitu, Ditanya teh, "Ari mama hoyong naon ieu? Iya, hayang glowing. ayang goling make make bangkuang sing teh." Ya, tapi Ibu, manusia sering kali kalau ada sesuatu yang rusak dalam tubuh kita, dia cepat. Tapi lemun nges, leungit <saat> rasa <Tetapi, ibu, saat> syukur itu. Apa Ustad? ada empat poin kalau orang bersyukur. Bu. Awas, lamun jalmi sok syukuran Allah bakal muncul opat poin di nadirina. Ya, kenapa? Karena kalau dia sudah dicabut rasa syukurnya, maka dia akan kehilangan rasa itu. Rasa itunya akan kehilangan. Sok ibu bapaknya, bapak iunya, urang tinggal bu, simkuring ngobrol, kamari penak jeng apa jeng, jeng, jeng ngobrol sarang dokter anak. k gagahgin baru Uustakason karena ini sebetulnya sudah lama ini katanya mata gidinganlahraspa Di hadis umamat punyamun budak panasmunbudak batuk Di hadis terangken gidingan laguan hela tilu poek tong waka diberi ubar karena aya hadisnya Mata gini dengan hiji, lamun nganyang, tong lewih titilu dinten, neres Pantem, namu lawung lewih titilu poe, tetep te papi panyakit, ete Nu boga imah kesel, anu boga anu teba anu tamuna, ka urang lagi mau apa ruguhnya Mata pertilu dinten, jeda uwi hela isu karinya dei, gitu ya Ya, begitu dan ternyata itu adalah sistem man, inkubasi tubuh manusia. Kem, bukan namun lagi, bertengkar saja. lamun pasien yang dinten. bu. Nah abad pilu mun murangkali pahanet kali panas etet eh para ahli herbal mah antos tilu pilu dinten etet eh margina marina ada kemungkinan dia itu panas dia demam dia batuk mengeluarkan racun dalam tubuhnya dengan cara seperti itu karena tubuh anak dia mengeluarkan racun sendiri etasaur para herbal tapi kan orang lamun murangkali hanet kan tersabar nya sabar gewaat budak langsung dipasihan opo oh, Bapak itu budak hanet pada hasyim sabar panasdu hariwang dimana budakdak hariwang budak panas majeng hanet biasa wek justsul Alhamdulillah Alhamdulillah pun anak hanet berarti hirup So kalau mau kumaha, rada hariwa. Mata ibu ini nggak tahu saya, cuman ngobrol aja kemarin. Oh gitu, iya Ustadz. Jadi katanya saya juga nggak tahu ini lagi diteliti. Dan sekarang peredaran obat-obat yang berbentuk sirup dicabut. Nah sih kita tahu ini ada apa. Dan ternyata banyak anak-anak yang gagal ginjal itu dengan ciri-ciri. Pokoknya mau ustad tinggal ya. Mun murangkali tekahampangan sadinten sana. Atanapi kehampanganan sok keluar getih Enggak parios Ayah kemungkinan si budak teh teh bisa gagal ginjal Jadi si anak itu satu hari harus kencing itu Satu harus kencing bu. Jadi kalau dua hari, tiga hari baru kencing Katanya itu harus diperiksa Saya ngobrol sendiri itu Oh gitu Mata kurang, Murang kali hanet kan bu Kurang pasihan madu, pasihan herbal hilanya, pasihan eta. Kenapa? Biarkan dulu. Kalau sampai nanti sudah tiga hari lewat baru, nanti kita bawa periksa dia. pun kecuali kalau emergency begitu itu beda lagi ali masih keeh gitu mah Musarada panas gitu Nah itu kenapa karena nanti akan sisim tubuh makanya hebat nabi ngajarkan ya pashanglewih titiulupoe Namu tong lewih titilu poe Ini menunjukkan inkubasi manusia pun dalam sistem tubuh Dia begitu ada racun itu akan dikeluarkan Lewat protek-protek yang seperti tadi tiga hari Dua hari udah kelihatan, tiga hari masih demam, periksa begitu. Dan sebetulnya kita tinggal mendukung, ini nggak tahu ada apa di balik ini. Mudah-mudahanlah daya naonnya punya. Insya Allah murangkali urang cing syarehat, saya daya Nah, ustad apa ya gimana kalau orang bersyukur itu seperti apa? Apa kelebihannya? Pada ilu syukur, orang yang bersyukur satu adalah orangnya produktif. Jangan sok syukuran produktif bu. Dia selalu mencari peluang yang terbaik dalam hidupnya. Namun jami telah syukuran peluangnya jadi lengit kubatur sakit tuh. Tah syukuran mampu anu tinggal wae pak jadi jadi non jadi jadi peluang bagi dirinya. Kalau kita bersyukur kepada Allah maka kita akan produktif dalam hidup. Selalu menemukan sesuatu yang membuat dirinya untuk berkembang Dan membuat untuk orang lain pun bisa dikembangkan oleh dirinya Tinggal anu ngeluh, anu ngeluh mau produktif, mau hirup na sababna karena dirinya boro-boro meresan batu Dirinya sorangan tecocok Tabu jalan minu, pak jalan syukuran mah produktif hirup sakit itu Jadi satu hari itu kualitas hidupnya banyak atau bagus sekali Punten Meninggal caroge ibu hulang-hulang atau de lan keula ulah kumaha lamun ayeuna teh mikir lalu mengeluarkan ide dan dia memiliki ataupun dan keluar ide yang sangat hebat sampai dari ngahuleng eta melahirkan sesuatu inovatif maksud saya orang walaupun diam tapi harus produktif maka Rasulullah mengatakan kepada kita khairun nas yaitu orang yang paling bagus adalah Mayan Paulinanas kudumanfaat gerbaturrgen urang nusukuran masuk produktif hidup na so tapikir gitunya aya tutup aya non aya botol urut tapi pikir bukun syukuran tinggal eh, kemudian dibikin sebuah apa sih se, sebuah hiasan dijual jadi jelma syukuran jelma syukuran siming sok anu di TPA dipulungan ku orang dipisin ku itu dipulungan kira pak ya dipulungan jadi sakarung, dua karung jadi duit ku orang mata jadi duit ya kenapa karena itu orang bersyukur itu dia akan produktif Lihat aja, kalau di keluarga yang produktif itu berarti rasa syakur syukurnya muncul. Makanya kata Allah, kolilun min ibadiah asyakur sya'atik jalmi anu syukur. Sok tinggal ibu, ibu bapak ngalangkung, boleh di pangajian naon ya, kapikir kunu syukur mah. Ya Allah ya dikiyakin, ya Allah ya dikiyakin. Tak eta, kartos, lamun ayak, lamun ayak, karang dina diri urang syukuran ke Allah. naon markina, tinggal artis India ge ayah karangan kasep nya tinggal ibu tinggal ayah nu ayah nu karangan kasep tinggal stok di dia kan jual sigara nu karno <laughs> ku orang teh nggak aja dan ku orang sok dekil ah si menijung ayah iya cicing di dia atuh kan baik so ngarah produktif ke orang Sampai saya melihat orang ya ya Allah. Dah kadang-kadang Bu jelma teh berkembang teh eta. Tara syukur ke Allah. Alhamdulillah. Pak, Ibu dipengker, pengker dugi ka Kapoyan sadayana insyaallah. Oh, tinggal. Mun mulih ti ngesang. Pun dan mun ti mulih tidak ngesang, yakin ku si Tah si kesang ieu jadi saksi di yaumul kiamah. Mata kelamun budak ngesang kalau nuju ameng ku ibu usap kie, si budak sok apet sok ape budak mun murang kali kesang teh tong sena mani heula cabak heula kesang mata kala mun ngesang tong wa ka sena eh. ku ibu letak heula eh uh, eta teh luar biasa naon kurang disyukuri we atuh ngahaja mah hese Kenapa? Karena kalau sudah ada gangguan seperti itu sih seperti apa? Jadi semua akan menjadi potensi yang baik kalau ternyata dia disyukuri dalam hidup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Orang yang bersyukur itu selalu bahagia dan optimis. Kalau dia ada masalah, itu di di, di di, lokasi di, di lokasi itu, gitu. Jadi si masalah itu dinya, we, ente ngaremet ka mana? Nutara syukur mah masalahnya dindingnya tapi ngaremet ka itu ka So, kira, coba, ya. Kenapa? Sebab nutara syukuran mah hirupna moal bahagia. Moal. <laughs> Rudat <weh." laughs> papa papa ngi bojo teh ngan jangan migren jeng migren we papa ngi caroge ngan apa we asam urat nararai karena apa awas bu orang bahagia itu beda nah, pernah dengar kemarin ya minggu kemarin nu bahagia mah dia akan tersenyum senyumnya kelihatan giginya semua Lamun ayat hasil penelitian di teknologi otak, lamun anu syirik teka tingali Wawos teh umurna lebih ponok. <silence> ya. jadi kalau mah itu kayak yang ya, begitu. Tapi kalau dia pun kemudian tersenyum dan giginya kelihatan sedikit, maka dia akan sedikit memperpanjang usianya. Dan orang yang ketika tertawa giginya kelihatan semua itu akan panjang usia. nyanya kepada panjangku mahacacalawak karena tuhnya dan umatmahbamnya Kenapa itu artinya Bu orang kelihatan seperti itu orang orang-orang syukur itu optimis ah jalan nih model kamari nuju kopi ahu syukur kalaumah optimis wenyage lejeng mahwe ya Allah naon margina yet nuju mu terken rezeki Tinggal bu panen pak ungalin unga tahun panen unga tahun tilu kali tempo ayah berit jo langsung ngeluh ke Allah. Nah sih meniku berit pancek Allah 10 tahun bete tarang ngobrol. ngobrol. Hari tempo ngobrol hari tempo ku nyol nyalahkan ke Allah karena apa hidupnya tidak optimis. Lihat bu ibu bapak harus optimis hidup. Apalagi kita sudah menjelang usia usia yang sudah melewati usia lansia. Kalau tidak bersyukur kepada Allah capek hidup kita tidak optimis. welahlahnya dari maut mah Punten da maut mah ti ukurkulaung jeng deket jeng dokter nyage jauh ti dokter jauh ti apotek ke panjangjangmah panjang wa ma panjang, umurna malahan Aung ngaung budak dokter kahanana umurna ponok ayaahdak hmm, dokter yana dokter yana. kesehatan gaduh klinik geduh rumah sakit gadouh apotek Arpekte. umurna ponok malahan Ayu ngariung. jauh Bu tarang adahar obat naddon he maut <laughs> Karena apa? Karena tidak tahu. Yang penting ada optimisme, semangat mayunan hirup. Saya kalau bertemu, kalau besok mau bertemu dengan jamaah, sok kadang hati, hati sok bunga. Ya Allah, enjing bakal penak di jeng si ibu nu eta. Ayah wae diharap. Jeng bapak eta ayah wae. Tapi ini ngeska bayang otak teh. Sabab naon heh, dah ayah wai atuh, masak sakapeng mabuk, sok nyimpi usah ucu tara. sok nyimpi usah ucu tara, tara sarua sim kuning tarang orang nyimpi. Berarti saruanya saya energi. Ya, kalau orang mau ngaji jauh gini, aduh anjing rek ngawas, rek penak jeng usah, eh teh jauh kaca nak bobok kaimpen ken. Bisa seperti itu berarti saya sudah berada dalam hati-hati jamaah semuanya.

tah iya pun anak naik, pun incu sok lalajo video ustad naon tah naik, baru ketemu ustad yang menolong anak-anak bajar -anak. kendi itu mun budak ulin tong dicarek budak ini naik, ini katanya ustad yang membela anak-anak begitu dituntun ku waktu yang ku akina tah pun anak iya pun incu sih naik, tuh singgal ustad sana pak tinggal membela anak-anak mun ulin tong dicarek jadi udah hmm, Alhamdulillah napal belatitos karena Ken askan hat ali, malen, lain kudu bogoh lain nyambung beda asupkanhati lain kudu bogok nyambung hate, nyambung saya energisa frekuensi saya dengan bapak-bapak di sini nyambung hat enak tok jeng jamaah di, nyaramungak masuk hati saya ketemu lihat aja ketika bertemu dengan jamaah sumringa glowing <tuk> ngagu <tuk> glowwing <tuk> Tah mudah gitu. Ibu atau segitunya. Tah optimis ya, optimis hidup ya, Pak. Insya Allah, Pak Kades ya. Lamun masyarakatnya semua satu desa Bojong Mangu semua rasa syukurnya muncul. Saya kira optimis. Apapun yang dibangun akan menjadi sebuah kenikmatan yang luar biasa. Nah, so, kunci tipun guru gampil hirup mah ngarah babali rezeki mah tong mikiran batur sakit we nggak pikiran seorang Tong ningali, tong ningali desa nu lain. Nggak omian desa sorangan daripada luak ningali basa desa batur. Kene nu urang we, model ibu kasalaki tinggali kasalaki sorangan. Sok gira ini Allah saya pun selalu mengatakan kepada anak-anak, selalulah bersyukur ketika ada orang tua. Nanti sudah tidak ada akan karasa. Kumaha ewehna kolot nuju ayah mah asa hirup teh optimis geus mah asa nu kurang biasana lebaran teh te, ayah aya kolot nu meni resep incu teh bunya ngabring kana mobil kana motor sakapeung mah keur gaduh keur ke gaduh ke, ke nuju motor bu sim kuring nya can boga mobil lim, budak opat rawe di lebaran teh Ini dah ayah ibu, udah mana diditu Terus Tos te, ayah, masana ustad, asa hampang. Rek nganyang kaditu teh. Ini berarti apa? Syukuri. Yang ketiga, yang ketiga. Alhamdulillah. Ya tuh kan bae ningali jam ni ulah. Eh sih mun ningali jam ni ulah nya. Sauyos atuh da moal naon da boga jam. Ya, kan ini sanes baru. Nih. Ini di Bapak jam sabaraha ieu, Bu? Jam sabaraha? jam tujuhnya sami jam kuing beda harga hunkul beda harga jam nama saru aja lah usah jam abdi 250 juta anu usah sabaraha 100.000 ribu gitu kan we. hari pak haji sabaraha jam jam sabar jam salapan sarua abdi ke jam salapan sugan anu 250 juta Aina nengis ngeluhihan dua jam moal anger we jam nama jarona nya nah itu yang ketiga yang ketiga orang yang bersyukur ini ya Orang kalau bersyukur itu dia menularkan kepada orang lain energi positif. Jadi, kenapa? Karena teorinya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila dalam satu tubuh ada yang sakit, semua sakit. Tapi lamun dina tubuh itu dia senang, semuanya senang. Kusim kuning sok dicontohan, di mana gaduh milik, daerah itu jual kan awak ni hara rampang. Nih, nih jual hara rampang Nih teh warung Asa cara raang Supermarket asa harurung Kenapa? Karena itu Si tubuh bakal pun Satu organ tubuh yang sakit Itu akan berpengaruh Berebet, sadayana Ustadz-ustadz sering nerangkin Nyeri wawasna hiji Tapi karawasna tidie, kadie, kadie Sagala karasa Kenapa? Karena sistem tubuh itu menular Orang yang dia itu kalau dalam dirinya ada rasa syukur itu menular ke tubuhnya bu. Dia menular ke tubuhnya. Nuh Tadinah ayah nyeri jolengit, cawe. Ya, eta nu jumules beteng. Ah ya Allah batu rumah tinggal kanker usus. Abdi menemeh mules. Tuh jolengit mules nak tinggali batur makanker usus bu, dugi kan kadi bedel ususnya dikaluarkan, tak nah, apa ususnya di lima belas meter ususnya dikaluarkan, non nah, ada kanker di dalamnya, kusim kuning teh ya Allah udah mengerek nguliat, alhamdulillah nular ya bu, gigiran demi lu nguliat, tapi kalau kita memahami seperti itu hebat sekali, coba ibu bapak nanti pegang tangan anak. Pulang dari sini pegang tangan anak upami ibu bapak hatena kerbagja, si budak teh jo langsung beda si budak teh hatena tapi lamun ibu bapak kerudet cekel lengan budak bakal karasa kabudak budak nyalur kenapa karena syukur itu menular menularkan energi positif nya mun salaki urang dituntun da beda tuh dituntun ku salaki ke gajinya, ke gajinya, nyokot gaji, tidak beda tu. Jeng tinggali jalan, teh bu salam, asal, asal rata, we. Tapi lamun salaki ker di udag udag, debt collector, <laughs> dah jalan rata, teh asal ringu lah tu. Hanya ada bantuan bapa, sih aja tinggali di udag udag, mah kenapa? Karena itu bu. sistem tubuh hebat sekali. Syukur itu akan membuat sebuah energi menyalur kepada orang lain. Alhamdulillah. Makanya selalu kita berikan kepada Allah energi-energi yang positif ini. Subhanallah bu. Ya ayah ini ini, ngobrol. Kena dah ngiskolot. Kena baik. Pak Ustad, mak masa nak ayah hirup teh asa keeng. Masa barajiswa Dalapan puluh tilu. Nah mak keeng kumah. Nya Nyamate budak dalapan.

Ari teh boga HP mah nyamua api dihokol atuh, Ma. Mun atuh sina da sok hayang ningali we atuh da meureun aya tatangga menta nomor tatangga. Oh, begitu. Ma, bagaimana ke anak doa maunggal dinten? Kusimun oh, ditaros. Ah, ngadoa mah sina budak. Cing saroleh we babari gede milik. Dan terjadi Bapak-bapak Ibu-ibu, di Jepang dulu itu kalau ada orang yang sudah tua itu dibuang ke hutan. Uh, Jepang maka pungkur gitu. Bu. Jadi rata-rata orang-orang di sana itu kalau orang sudah tidak berat sedikit tidak ber, dia dibuang di hutan. Anak yang membuangnya siapa anaknya? Lalu pernah ada satu kejadian. Ini riwayatnya, ini apa? Do? Ini Bu ceritanya sudah menyebar di seluruh dunia. Si anak ini membawa ibunya digendong ibunya yang sudah tua yang akan dibuang di hutan. Berpuluh-puluh kilo dia dibawa. Ibunya pintar. Dia ambil ranting-ranting dari jalan. Simpan ranting itu simpan dia itu. Sampai akhirnya di tengah hutan si ibunya disimpan. Cibre. Kata anaknya, Bu, saya udah simpan. Karena di sana udah diterima oleh semua orang tua. Jadi munges kolotnya mata rata-rata banyak yang bunuh diri dulu itu karena apa? Karena tidak mau dilayang atau dibuang oleh anaknya. Ternyata si ibu ini bilang, Nak. Ibu udah simpan ranting-ranting sepanjang jalan. Buat apa ibu? supaya nanti kamu pulang dari sini tidak tersesat si budak ci kalau begitu aku akan bawa kembali ibu tinggalibu goreng-goreng budak tinggali goreng inung Bapak mah masih kene mikiran Nyalamatkan budakna Nuju di tu, nuju di akodin, nuju, nuju nuju di pangkon kita, nuju di genong teh. Metikan tangka, simpan metikan tangka. Dekat tinggalin ku budak nama, kenaun. Engke budak nabi si balik tebi apa jalan? Nges di cirian ku inungna. Akhirnya digabru, akhirnya tidak. Jadi ibunya dibawa kembali dan diurus. Orang ini sekarang kaya raya. Dari situ orang-orang di sana mulai berpikir bahwa orang tua, walaupun sudah tua harus disyukuri keberadaannya. Itu ceritanya begitu sampai hebat seperti itu. Ya, mata ayah kolot gular goler didinya. Eh teh buat lawang rezeki syukuriku orang. Mungkin ngiste ayam bakal karasa. Seperti ibu bapak punya anak yang bermasalah Tukur diproteskan diprotes baik syukuran baik. Nah sebab buatin buat lawang rezeki ke orang. Ah budak teh rezeki buat jadi naon sana ulah ulah gitu. Sampai saya pernah bertemu dengan orang yang dia anaknya lima autis. Sape? Ustadz Allah teteng tengan ke abdi maknya pun anak sadayana sna lima lima anak ye. kade ulahnya rios gitu buat tinggi tela wang rezeki diurus buat tinggi dan sekarang anaknya yang jadi insinyur sekarang anak yang autis itu ada yang jadi dia ada yang S 2 sudah seperti itu non sababna semua ada energi apabila kita menyalurkan yang positif sering bersyukur dengan keberadaan keluarga kita nomor Sabariji nomor ya yeah. ayana eh, nomor opat kalau orang bersyukur itu bukan untuk siapa-siapa untuk dirinya waman yaskurul, pain nama yashkuruli napsi uih kaura uih lamun ayah jami dibantos etetek urang lain ker itu lain

Ah, oh, non. Kenapa? Wa siapa yang bersyukur? Fa inna may Pada prinsipnya kembali kepada kita. Ini disebutnya hukum alam. Teori dulu ketika saya training, kalau Anda lempar bola kasti ke tembok, si bolana balik di ka urang. disebut syukur teh. Ke orang Balik dong, balik di ka urang. Balik dong, balik di ka urang. Naon margina? Da sistem tubuhna. Apa yang kita lempar akan kembali kepada kita. Sok ku ibu ku bapak pelajari ilmu ini. Ini disebut dengan hukum gravitasi alam. Manusia yang bersyukur itu pada prinsipnya akan kembali kepada kita. Tong hitungan merek batur mah. Namun sababna itu tidak kene. Bubur sok Gampil digampilkan ku Allah. Ibu bapak seringnya mun penak jeng kurang didoakan Itu doa itu balik deka urang kira sok. Nanti karasa itu tidak. Cing sehatnya bu hajinya. Amin Ustad, eh tete jeng sim kuring, kerseh, gitu. Karena nanti apabila kita tidak melakukan seperti itu, maka nikmat ini akan hilang. Paman ataupun waman kaparo barang siapa yang dia kupur kepada Allah dalam nikmatnya. Pak Innalillah Goniun Hamid kadituna ente disiksa Allah makiewe Pak Innalillah Goniun Hamid sok rek neangan benghar tidinya mual ayah sakit tuh ya bapak-bapak ibu-ibu kumpulan kita ini akan melahirkan manusia-manusia yang terbaik ibu bapak tidak perlu khawatir karena nanti anak turunan kita akan melanjutkan pengajian seperti ini syukur ya aja Kiji waktu nungah jeng teh lain urang budak insu urang nah ustad tiasa tiasa kan nyambung engke nyambung. Lala ora iya teh orang boga budak budak na boga budak deh engke teh bakal nuturkan. Ujang tah calik didinya non paranti si emak emak didinya nini nasok calik didinya celek budak na teh didinya engke teh nyambung we terus bu pahala na teh. Inilah yang sedang kita tanam. Sekali lagi ibu bapak menanam hari ini duka iraha mane nama. Cuman sesuatu yang sudah ditanam biasanya akan dipanen dengan sendirinya. Tiga yang harus kita titipkan kepada Allah. Nih, terakhir dari saya, terakhir ya, titipkan hidup kita kepada Allah dalam tiga. Satu, ya satu, maafkan sesuatu yang sudah lalu. Anutos kalangkung hampura, Anu Anutos kalangkung hampura. Syukuri apa yang sedang terjadi. Berdoalah agar masa depan kita lebih baik. tisim kuring pesennya ini hebat sekali. Kata Imam Gojali, titipkan hidup kita kepada Allah tiga. Sekali deh pak, bu ya catat kusadayana. Ngarah ngarah muncul rasa syukur. Titipkan hidup kita kepada Allah tiga. Satu, maafkan sesuatu yang sudah lalu. Ampura Dan atos ma atos. mau balik deh mau. Kartos, kalau ada salah di anak dan keluarga kita, hampura weh. bisa balik demo. Dabu, lamun dosa na gede, mati kudu ku orang. Allah gak bakal dibales sakit weh. Bunda, maafin saya. Gak buru ku orang. Bunda udah maafkan sebelum kamu memaafkan. Budak tejo ciramai, soleh weh. Ah, siamua, lihampura tujuh turunan eh tan bukan disebutkan tujuh turunan anak bari turunan lagi karek dua gara lila keneh lima duit turunan lagi tapi si jami tersok itu maka hidupnya dia tidak akan bersyukur yang kedua syukuri apa yang sedang terjadi alhamdulillahnya nu ayuna nu ayuna wetong wa kami kira nana nu lain hula nu ayuna weh sok ibu bapak ayuna kerku mah sok dan yang terakhir berdoalah untuk masa depan kita yang terbaik ya Makanya nanti berdoanya Ibu bapak lakukan Yang terbaik Hirup menganti lu we. Anu kalangkung Anu nuju Anu bade Dinusadin tenteh Kitu we unggal poe Maafkan Syukuri Doakan Tilu Maaf Syukur Doa 24 jam hirup manusia kudul tong lepas tinu tilu iya Termasuk orang yang tidur Maafkan dulu orang-orang yang akan yang yang sudah tadi kita lalui. Ya Allah, maafkan tetangga saya. Ya Allah, maafkan suami saya. Ya Allah, maafkan istri saya. Ya Allah, maafkan anak-anak saya. Alhamdulillah ya Allah, abdi tiasa bobo keneh ayeuna. Tidinya ibu gak doa Bismika Allahumma ahya wa amut Allahumma aslam tu nafsi ilaika Wa pawatu amri ilaika Wa aljatu dohri ilaika Rohbatan wa rohbatan ilaika Lama ja'a wa laman ilaika Amantu bi kita bi kaladi anjata Wa nabi Gelduk bobo Saur rasul lamun ngantunkin Surga Bere Eh tete badai bobo Komo nujuki Nya Mangga Udang hampura Atos -atos. syukuri Alhamdulillah cantang hmm, tuhminggu ha mau orang teh bisa nempol di Ustad yeah. dan u ngado awewa kapayunnyahutimatina untuk membangunempat poin ya yeah. muka hiji naon hidup akan lebih produktif. Yang kedua, lebih bahagia dan optimis. Yang ketiga, menularkan kesuatu yang positif pada orang lain. Yang keempat, bersyukur untuk diri kita, bukan untuk yang lainnya. Tah, gini kan arah rapal. Sakit tuh Pak Kades, cekap. Kabujeng nyeret, panas nak dia. Lalu orang nu oleh cahaya. Ibu nuti pengger, Bapak bapa nuti pengker. Mangga cing syarehatnya sadayana. Sing Saroleh Murang Kalihna Anu Kapayun Kadesami, selalu didoakan setiap bertemu. Insya Allah nanti bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang, kebetulan ibu-ibu, bapak-bapak. Untuk selanjutnya, kita akan mengadakan kajian-kajian seperti ini. Tidak perlu kita merasa canggung dan kita harus terus mengikuti kajian agar hidup kita terbingbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan yang di belakang mungkin ada yang sudah memberikan sebuah kontribusinya baik itu risalah TV Al Jihad dan yang lainnya. Dan ibu-ibu pulang dari sini sok bisi udah gang icalan. Bisnu nu madu mikir anu peryogi naon? Nu peryogi uap cengkeh nu peryogi naon wae mangga di di Pak Kades didoakeun ku Mugia panjang iswa. kera sukses dunia airatna Sadayana petapang ringkais sanes waktutos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh